harus selalu ada. Hai Raslovers, merayakan satu dekade pernikahannya, kemarin Raffi dan tim Ras Entertainment kompak nyiapin kejutan untuk Nagita yang berlangsung di kantor baru Ras di BSD. Yang spesialnya juga ada pertunjukan dance untuk lagu terbaru Ras, yaitu Kisah Lestari. Dan yang paling menyentuh adalah ucapan terima kasih Raffi selain untuk Nagita juga untuk tim Ras yang udah membantu nyiapin semua ini khusus untuk istri tercinta. Terima kasih, ini surprise yang luar biasa. Terima kasih juga buat semuanya, keluarga besar Power Rangers, Team Rats. Kalian bukan pekerja, bukan karyawan, tapi kalian itu keluarga buat kita. Karena Rats ini benar-benar di awal dari galaksi rumah, dari rumah yang tadinya berangkotakan keluarga Raffi Ahmad dan kita selakinya. Jadi kalian itu adalah anggota keluarga juga buat kita. Terima kasih atas semuanya. Pasti terharu, 10 tahun ini perjalanan yang dibilang panjang ya belum, dibilang pendek ya karena orang banyak yang tidak menyangka aku 10 tahun nyampe katanya. Tapi ya ini semua karena kesabaran istri aku. Terima kasih saya. Masya Allah. Sebenarnya dari kemarin istri aku marah, karena juga aku tidak peduli dengan hari pernikahan karena apanyalah, inilah, itulah. Tapi mohon maaf ya saya, karena ada pekerjaan. Tapi hari ini terima kasih, karena aku tahu hari ini Abrar dan tim itu pasti sama aku pengen kasih sesuatu. Dan special anniversary Ras 1 dekade ini, tim Ras mendatangkan grup musik Juicy Luicy yang juga sempat duet lagu andalan mereka Sialan dan beberapa lagu lainnya bersama Raffi Nagita. Namun sayangnya di acara anniversary Ras 1 dekade kemarin tak terlihat kehadiran Mama Rita dan Mama Ami, yang ada hanya Syahnaz dan Cacat Engker. Senyum lu cantik. Coba foto dulu dong, cantik. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2. Ya sini aja lihat kamera. 1, 2, 3. Lili udah ngaku. Lili udah ngaku.